Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Qur'an, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali belajar membaca Al-Qur'an dan insyaallah pada episode kali ini kita akan membaca atau belajar membaca Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 109. Mari terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share. Bunyikan loncengnya, jangan lupa berikan saran, kritik, komentar pada kolom komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kami terus mengingatkan untuk memperhatikan makhraj hurufnya. Kemudian ujung-ujung kata jangan sampai panjang. Kalau tidak panjang, kemudian huruf-huruf yang di pertengahan kata yang kadang-kadang kita baca secara tidak sadar membacanya dengan panjang. Mari kita mulai. Kami akan membaca, kemudian silakan diikuti. Kita baca pelan-pelan agar semakin mudah untuk dimengerti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kathirun kathirun, huruf sa ya, kathirun. Kathirum min, ya kalau disambung, kathirum min min ahli ahli, huruf H ya, ahli al-kitabi kita ulang dari awal. Wadda kathirum min ahlil kitabi, lau, hati-hati jangan membaca lau tetapi u ya. Lau yarudunakum yaruddunakum min ba'di min ba'di, huruf ain ya, hati-hati. Kita ulang dari awal baris kedua. Lau yaruddunakum min ba'di sambung halaman berikutnya imanikum
ya, dibuka giginya pada saat menyebut i, apa ma ya, kemudian supaya tidak mereng kedengaran hurufnya. Imanikum. Imanikum kuffara. Ya, kalau kita wakaf atau berhenti di sini, huruf ro kita panjangkan karena huruf ro yang terakhir dari kata kuffara ada tanda panjang ya, kita sambung. Hasadan. Hasadam min. Kita sambung. Ending. Ya. Yeah. Indi anfusihim. Anfusihim. Anfusihim min. Min ba'di ma. Ba'di ma. Kita ulang baris kedua. Indi anfusihim min ba'di ma. Halaman berikutnya. Tabayyana. Hati-hati pada saat membaca ayya, ya jangan digantung seperti ini. Tabayyana, tapi langsung tabayyana. Tabayyana lahum. Lahumul haqq. Ya, al-haqq ditahan. Lahumul haqq. Lahumul haqq. Ya. Fa'fu. Huruf ain lagi ya. Fa'fu. Wasfahu. Wasfahu hatta. 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 Ya tiang, ini bukan ain tapi hamzah ya. Ya tiang. Ya ti Allahu. Kita ulang dari pertama baris kedua. Wasfahu hatta ya ti Allahu. Bi amri. In
Allah. Kemudian lafaz Allah, lafaz jalalah kita tebalkan ya, karena sebelumnya berbaris fathah. Inna Allah ala, huruf ain ala, ala kulli kita ulang sekali lagi. Inna Allah ala kulli, syai'in, jangan membaca syai'in tetapi i, dibaca i, syai'in. Kalau kita sambung, syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan di dalam mempelajari Al-Qur'annya, diberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila qawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.